Halo teman-teman, balik lagi ya di Skylander Ring of Heroes. Oke, video kali ini aku bakal bahas ya detail tentang enchant Aether, karena kalian udah mulai tanya soal enchant ya. Oke, untuk bahan enchant ya, kalian bisa dapetin dari ini library. Untuk tiket masuknya tuh floor 1 kalian bisa dapetin dari grinding di Cyclop floor 1 sampai 3. Untuk floor 2 kalian bisa dapetin dari Cyclop floor 4 sampai 5. Untuk floor 3 kalian bisa dapetin dari Cyclop floor 6. Oke. Kita langsung coba praktekin aja ya. Sebelum itu, kita bahas efeknya tuh apa aja sih enchant tuh. Nah, cuman ini. Oke. Nah, ini set efeknya. Ada yang bisa dapetin mana, terus reset cooldown, ngasih apa debuff immunity, dapetin apa tambahan core power, terus ada life steal. Ini drain tuh vampire ya, vampire life steal di sini. Ini developernya tuh apa nggak konsisten gitu loh, ngasih nama di sini drain tapi kasih setnya namanya drain loh. Nih lihat ya, nih kasih drain kan namanya. Padahal vampir loh. Jadi yang benar yang mana ini? Vampir atau drain gitu kan. Terus ada yang bisa nge-remove debuff waktu dia nge-heal, terus ada yang bisa ngasih shield kalau skillnya cooldown semua. Terus ada reflect sama fatal ya. Untuk fatal ini aku jelasin ya. Fatal itu kalian ngasih damage sesuai enemy max HP, persenan presentasi enemy max HP. Tapi waktu kalian dapat boost effect itu apa, kita ke battle terus ini boost. Nah, kalian kan kalau apa ada di battle ya, kadang tuh ada yang apa skillnya ada di close up animation gitu kan, animasi close up. Nah, itu tuh kalian berarti dapat efek boost. Nah, boost ini biasanya ditanda itu skillnya ada itu ini ada cahayanya itu loh, kayak apa seakan-akan memberitahu kita tuh suruh pakai skill itu gitu kan, itu artinya dia dapat boost. Oke, terus efek boost, cara aktifin efek-efek tersebut ya, kalian tuh ini langsung ke sini. Nah, enchant sini ya, kalian bisa langsung pakai ini. Kalau kalian pakai yang logonya bintang kayak gini, itu artinya kalian tuh apa dapatnya bisa random. Tapi kalau ada yang logo fix kayak gini, kalian pasti bisa dapat setnya sesuai ini. Oke, aku bakal contohin di sini pakai fatal ini ya. Nah, fatal ini kayak gini. Oke. Nah, kan ada yang aku dapat yang biru satu, terus ada yang hijau satu. Nah, kalian harus dapetin warna yang sama ya, atau rarity yang sama. Ijo itu premium, rare biru ya, dan seterusnya sampai legend. Ya, yeah. Sampai legend atau heroic, nggak tahu deh. Oke. Okay. Jadi kalian usahain dapat apa? Rarity yang sama kayak gini. Nah, ini akhirnya sama, tapi nggak langsung aktif. Kalian butuh nih minimal 4 apa ether kalian punya set ini. Set fatal supaya aktif yang atas sendiri. 5% dari enemy apa musuh max HP, tapi chance-nya itu 50%, tapi kalau kalian dapat 6 set itu chance-nya 100%. Oke, ya kayaknya bahasan singkat dan detail dah itu. Itu udah detail kan itu. Kalau masih ada yang bingung ya, silakan komen di bawah aja. Pasti dijawab sama teman-teman juga ya. Semoga kalian juga bantu jawab gitu loh. Kalau ada temennya yang tanya ya. Oke ya. Kayaknya sekian aja untuk video Aether kali ini. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you again in the next video. Ciao.